Ini dengan nama saya Bapak Romdon. Oh, Bapak Romdon. Konon katanya sudah gempar nih di YouTube nih. Bapak ini ya sebagai buta ijo, apa itu benar, Pak? Benar sekali, Pak. Ya. Apa kira-kira menurut Bapak selama Bapak memerankan buta ijo itu apa kesan dan pesannya buat semua pemirsa? Ya, untuk pesan dan kesan semua untuk pemirsa, saya ucapkan banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat subscriber semua yang telah subscribe channel kami. Tapi tetap kami di sini ingin membuat konten yang lebih bagus lagi demi terhiburnya semua penonton. Cuma segitu aja, Pak. Oke, ternyata ini orangnya yang jadi buta ijo. Kita selama ini kita cuma hanya melihat yang sosok dibaluri warna-warna biru ya. Iya, sehingga sekali, tidak kelihatan mukanya siapa gitu. Iya. Oh iya, tiga pendekar. Kenapa cuma satu ya? Biasanya kan tiga. Oh, yang dua lagi izin karena ada keperluan keluarga, jadi mereka absen untuk hari. Oh, begitu. Jadi yang lain-lain, ini rencana mau ada buat konten baru apa memang ada kelanjutan buat huru-hara di Bumi Sangiang? Kita masih fokus di huru-hara karena masih banyak banget cerita yang belum kita kembangkan di channel kita. Jadi kita masih tetap fokus ke itu, ke huru-hara. Oh, belum begitu. Ada yang baru-baru. Apa kesan dan pesan buat terutama buat pemirsa ya, dan gimana bawaan selama syuting, apakah enak atau gimana gitu? Nah, kalau untuk pembawaan syuting itu ya alhamdulillah ya, sangat enak banget, menguras tenaga banget, terus asik juga karena di sana selain kita mengadu acting, kita juga banyak-banyak belajar cara beracting yang sesungguhnya di situ. Terus untuk pesan buat pemirsa, jangan lupa terus saksikan channel kami Cilepeng.com karena insya Allah akan tayang apa ya? Tayang One hour later. Yang lebih seru lah intinya. Yang lebih seru dari sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih. Dengan Mbak siapa ini? Aku Putri. Oh, Putri. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa subscribe. Nah, ini Bapak. Halo. Bapak Dodo. Bapak nih salah satu karakter yang tidak bisa berubah dan salah satu pemain yang tidak bisa dirubah wajahnya. Karena apa? Gak bisa diganti karena wajahnya unik. Nah, gimana Pak? Selama di lokasi syuting, apakah kesan-kesannya itu seperti apa, Pak? Alhamdulillah, kami merasa bersyukur karena ada konten ini semua rekan-rekan bisa bergabung gitu di konten ini, ikut berlatih gitu. Alhamdulillah juga sangat bahagia sekali berlatih walaupun mengeluarkan keringat dan tenaga gitu, dan terutama fisiknya ya. Saya bahagia sekali gitu. Tapi tetap semangat Pak ya. Iya. Luar biasa sekali buat Bapak. Maaf ini dengan Bapak siapa ya? Ini nama saya Bapak Dodi. Iya. Ya, Lin Mas Muka Payung. Mudah-mudahan yang namanya Sangiang Hijau membangkitkan kampung Sangiang Hijau, Desa Muka Payung. Begitu Pak. Amin, 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 amin. Diam aja nih. Mas, Ajay. Dengan siapa? Nah, saya Aji Gumelar. Saya Agu. Gimana ini yang laporan-laporan sama guru ya? Namanya A few moments later. Mas Aji. Sekarang sih latihan sangat luar biasa. Capek lah.
untuk memulai film untuk selanjutnya masih ada banyak cerita lain lagi. Kami di sini sudah banyak belajar gitu ya, melakukan syuting kemarin pada untuk film episode kedua. Selanjutnya kami akan merencanakan untuk film episode ketiga. Jadi kami bekerja keras untuk melakukan pelatihan agar lebih menghasilkan lebih maksimal lagi lah. Mantap, terima kasih ya, untuk Bapak Ajinya ya. Oke, buat semuanya. Hai guys. Oke. Semoga sukses selalu ya. Oke. Jangan lupa buat subscribe di channel kami. Cirebon.